بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الآخرة دار الثواب والجزاء وجعل الدنيا دار العمل والأعياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام الأنبياء اللهم صل وسلم على أتقى الأتقياء سيدنا ومولانا محمد سيد الصلحاء وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga malam ini kita kembali bisa berkumpul bertemu di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga para sahabat zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al hikmatus tsaniyah wal khamsun ba'dal mi'atis tsaniyah min al hikamil ataiyah qala al imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-252 dari Al-Hikamil Ataiyah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Wujdanu samaratit ta'at ajila basyairul amilin biwujudil jaza alaiha ajila. Artinya didapatnya buah-buah taat di negeri dunia ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal dengan adanya balasan di sisi Allah atas taat itu di negeri akhirat. Didapatnya buah taat di dalam dunia merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal dengan adanya balasan taat itu nantinya di negeri akhirat. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-252 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Min samaratit ta'at, di antara buah-buah taat. Sembahyang taat, membaca Quran taat, zikir taat, puasa taat, sedekah taat. Nah, itu ada buahnya. Ada yang diberikan Allah sebagian buahnya, ada yang diberikan Allah lebih banyak lagi buahnya, ada yang diberikan Tuhan lebih banyak lagi buahnya. Jadi kada merata tiap-tiap orang itu dapat buahnya ketaatan itu. Di antara buahnya taat itu ziyadatul iman wal yakin, bertambah keimanan dan keyakinan terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu buahnya taat. Kita baca Quran, habis baca Quran tambah iman, tambah yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, itu buahnya. Habis sembahyang, kenapa timbul hati kita ini
bertambah keimanan, bertambah keyakinan. Nah, itu buahnya taat. Wa halawatul ibadah, manisnya ibadah. Itu buahnya juga. Dalam ibadah dia merasakan satu kenikmatan. Dalam ibadah merasakan kelezatan. Itu buahnya. Buah ibadah itu, buah taat itu. Wansirahul qalbi, kelapangan hati. Kelapangan hati, ketentraman hati. Begitu baca Quran, begitu sembahyang, ada dirasakannya ketentraman hati. Dulunya kada tenang, dulunya gelisah. Begitu baca Quran, habis baca Quran timbul tenang. Nah, itu tenang itu buah nyata. Wa min samarati ta'at, dan sebagian daripada buahnya ta'at lagi, as-sukunu ilallahi ta'ala, tentram kepada Allah, tenang kepada Allah. Wa zuhurul jalalah binubudil kalimah, dan termasuk buahnya ketaatan ajwa adalah nampaknya pengaruh dengan tembusnya, lulusnya apa yang dia ucapkan. Artinya apa yang dia ucapkan dipakai orang, apa yang dia ucapkan diterima orang. Itu bagian dari buah ketaatan. Wal hayatu tayyibah, dan kehidupan yang baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu bagian-bagian dari buahnya ketaatan. Dan kada tentu semuaan itu kita dapati. Kada tentu semuaan itu Allah berikan kepada kita. Mungkin ada satu, ada dua yang diberikan Allah. Ada orang yang pa ibadah, pa amal, tapi hidupnya susah. Nah, hidupnya miskin, menderita, serba kada cukup. Ini dia kada diberi Tuhan hayatun tayyibah. Tapi mungkin di sisi lain dia ada diberi Allah kuat iman. Di sisi lain dia bisa diberi Allah manisnya ibadat. Nah, ada orang yang ahli ibadah, hidupnya nyaman, hidupnya makmur, hidupnya berkecukupan. Tapi kada diberi Allah halawah tayyibah, halawah ibadah. Kada diberi Allah manisnya zikir, kada diberi Allah apalagi kelapangan hati. Nah, jadi buah ibadah itu banyak, dan kada tentu kita dapat semuanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa beramal saleh, berbuat taat, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman. Nah, ini syaratnya. Wa huwa mukmin. Orang yang beramal saleh, baik laki-laki, baik itu perempuan, asalkan dia mukmin, beriman. Orang beriman tentu ikhlas. Mun kada ikhlas belum beriman. Pala nuhyiyannahu. Maka sungguh, ini berbuat lampala nuh yiyannahu, artinya Allah memastikan. Padahal walaupun tidak pakai lampun, apa yang dipirmankan Allah itu sudah pasti. Tapi untuk lebih memastikan lagi kepada kita, Allah tambahi lamul qasam pala nuh yiyannahu, maka sungguh kami akan berikan dia kehidupan
hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, itu buahnya. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami balas akan mereka, ganjaran mereka itu dengan sebab sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Para muhibbin rahimakumullah, menurut sebagian daripada ulama tafsir, itu janji daripada Allah. Janji daripada Allah bagi orang yang beramal saleh, laki-laki, perempuan, hatinya beriman kepada Allah dan Rasul, bahwa Allah berikan dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Maksudnya fid dunia, di alam dunia ini. Kalau di akhirat, surga itu pasti sudah hayatan thayyibah. Ini fid dunia, di dalam dunia. Nah, maksudnya kehidupan yang baik di alam dunia ini, pengertian hayatan thayyibah itu tasmalu mencakup wujud ar-raha min ayyi jiha. Wujud ar-raha min ayyi jiha, adanya kelapangan, jalan-jalan kelapangan dari tiap-tiap jihad. Anaknya kada maulah ribut, hartanya kada maulah ribut, kedudukannya kada maulah ribut, dari segala sisi dia tenang. Nah, itu kehidupan yang baik. Warizqal halal, rizki yang halal, kita masuk dalam hayatan thayyibah, hidup yang bagus. Wal kana'ah, dan kana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah daripada rezeki. Wat taufik lil ibadah, dan dapat kemudahan untuk melakukan ibadah. Nah, itu hayatan thayyibah namanya. Hayatan thayyibah. Di antara sekian banyak buahnya taat yang diberikan Allah ke alam dunia ini, kepada orang yang melakukan taat itu adalah hayatan thayyibah tadi. Artinya lapang orangnya, rezekinya halal, dia merasa cukup dengan yang diberikan Allah, dan dia mudah untuk beribadah. Nah, itu buah taat. Buah taat. Waqala ba'duhum man wajada samarata ta'at fid dunya falyastabshir biwujudil jaza'ajila, yakni hiya dalilun ala wujudil qabul indallahi ta'ala. Berkata sebagian ulama, barang siapa yang mendapatkan buah ketaatan yang tadi di alam dunia, mendapatkan buah ketaatan di alam dunia, walaupun hanya satu di antara sekian banyak buah ketaatan, dia kada dapat di sisi hayat thayyibah umpamanya, tapi dia dapat buah taat, kekuatan iman dan yakin. Dia dapat buah taat, lezat beribadah, tapi dia kada dapat buah taat, hidup senang. Pokoknya siapapun yang merasakan buah taat, walaupun satu macam dari sekian macam buah taat tadi, dia dapat rasanya dalam dunia ini, hendaklah dia gembira dengan adanya balasan di negeri akhirat. Maksudnya itu buah ketaatan merupakan dalil atas diterimanya itu taat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu alamat bahwa taat kita itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila orang yang melakukan ketaatan, tapi sedikit pun kada merasakan buah taat, nah itu antara dua, bisa belum lagi diberi Allah, atau bisa itu taatnya
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saling buahan. Sekian tahun sudah jadi orang yang taat kepada Allah, hidup susah, kada ada perubahan, ibadah tetap kada nyaman, keyakinan, keimanan kayak dahulu aja kada ada pertambahan. Nah, ini antara dua, bisa belum diberi Allah, atau taat-taatnya selama ini itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hiya dalilun ala wujudil qabul innallahi taala, itu merupakan dalil atas adanya penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap orang pak ibadah hidupnya miskin, jangan dianggap tuh ibadahnya kada diterima. Jangan dianggap demikian. Barangkali inya kada dapat buah dari sisi itu, tapi dapat buah di sisi yang lain. Nah, karena kada sama. Ada orang yang dapat buah taat, kehidupan yang baik, tapi dia kada dapat dari sisi yang lain. Dan sebagian orang khusus, ada pula yang diberikan Allah semua buah taat dalam dunia. Hidupnya nyaman, yakin imannya selalu bertambah, didapatnya manisnya ibadat, didapatnya kelapangan hati. Nah, ini orang khusus yang diberikan Allah sekian banyak buah taat di alam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah. Wa man lam yajidha fala yai'as min rauhillah ta'ala. Barang siapa yang belum mendapatkan buah taat itu, maka janganlah dia putus asa daripada rahmat Allah. Nah, belum dapat lagi. Umur 60 tahun sudah. Umur 70 tahun sudah. Belum dapat lagi buahnya taat. Iman enggak ada bertambah-tambah kayak dahulu aja. Pertambahan iman itu dapat dilihat daripada akhlaknya. Nah, jadi pertambahan iman, pertambahan yakin itu dapat dilihat dari perilaku hidupnya. Mengetahui iman orang itu bertambah, yakin orang itu bertambah, bisa dilihat dari akhlaknya. Bila akhlak orang itu makin bagus, akhlak orang itu makin bagus, menunjukkan bahwa imannya, yakinnya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum merasakan dapatnya buah ketaatan itu, jangan putus asa. Barangkali belum diberikan Allah buah taatnya itu. Jangan beranggapan bahwa taatku ini kan jadi terima Tuhan, mereka tidak usah taat lagi. Nah, itu putus asa ngarannya. Itu perilaku orang-orang kafir. Putus asa. Jangan putus asa. Paliulazimi taat, lazimi terus. Taat terus. Walagi tahid bersungguh-sungguh. Walayuksiri taubah wal inabah ila Allah ta'ala. Perbanyak tobat kembali kepada Allah. Walyuhsinil adab ma'allah. Perbaiki adab beserta Allah. La'allallah ayyarzukahu min tilkas samarat. Maka Allah pasti akan berikan satu saat nantinya buah ketaatan itu. Ya, memang ada Allah berikan di usia muda. Ada yang Allah berikan beberapa tahun kemudian hanya Allah berikan. Nah, kada tahu kita. Pokoknya gawian kita, pekerjaan kita, lazimi terus taat itu. Bersungguh-sungguh, perbanyak tobat, perbanyak kembali kepada Allah. Perbaiki adab kita lawan Allah. Nah, barangkali karena ada halangan-halangan dosa yang menyebabkan Allah kada memberi buah taat itu. Nah, perbanyak dia tobat. Barangkali kita ada hal-hal yang kurang adab dengan Allah. Nah, bagusi adab. La'allallah, maka pastilah Allah akan memberikan itu buah ketaatan tadi.
Para muhibbin rahimakumullah. Kila dikatakan orang innal amal as-salihat awwaluha sahbun wa ta'ab wa akhiruha farhatun wa halawah. Perbuatan taat itu pada awal memang sulit dan letih, tapi akhirnya kegembiraan dan kenikmatan dan kelezatan. Jadi artinya jangan hendak lakas dapat buah ketaatan itu. Bila kita hendak lakas itu ngarannya kada beradab lawan Allah. Itu salah satu mungkin yang menghambat datangnya buah taat itu. Kita merasa kenapa lambatnya Tuhan memberikan buah taat. Nah, itu salah tanda kita kurang adab dengan Allah. Padahal Allah itu maha tahu, Allah maha bijaksana, kapan yang tepat untuk memberikan buah taat itu kepada orang-orang yang taat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, lalu hidupnya senang, lalu hidupnya makmur, hidupnya bahagia, ini sudah bukti bahwa hidupnya itu adalah demikian buah taat. Nah, bagi orang ini kabul doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah, itu kabul baginya. Sudah diberikan Allah. Dalam dunia hidupnya bagus, di akhirat pun bagus. Tanda akhirat bagus itu bisa dilihat di alam dunia ini. Bila Allah berikan kita buah-buah ketaatan itu dalil, petunjuk bahwa Allah akan membalas dengan yang lebih besar lagi di akhirat nantinya. Nah, sebaliknya apabila ada orang yang kurang taat kepada Allah, masih banyak melazimi kemaksiatan. Nah, jadi beda dengan orang maksiat lawan nang musirun halal maksiat. Kalau orang maksiat itu berataan maksiat kecuali para anbiya mursalin. Berataan orang maksiat. Selain pada Nabi, selain pada Rasul, maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kada ada jaminan untuk selalu taat. Dan itu kada jadi masalah. Memang manusia demikian. Yang kita khawatir ini adalah musirrun alaiha, mengekali atas maksiat. Nah, ini yang jangan sampai ini. Kalau kita maksiat kepada Allah, tobat. Maksiat kepada Allah, tobat. Maksiat itu termasuk orang taat masih. Termasuk orang yang taat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang kembali, orang yang tobat. Jadi kalau kita maksiat, tobat. Maksiat, tobat. Maksiat, tobat itu masih orang yang sangat baik. Masih orang baik. Karena kita kada bisa lepas dari maksiat. Kita kada nabi, kita kada rasul. Imam Junaid al-Baghdadi, Al-Junaid Baghdadi ditanya oleh muridnya, ayaznil arifu billah, adakah mau berzina orang yang sudah sampai tingkatan makrifat kepada Allah? Orang wali itu maulah berbuat zina. Imam Junaid menjawab bahwa yang terpelihara daripada itu hanya anbiya wal mursalin. Anbiya hanya rasul dan nabi nang kada mau itu. Lain pada rasul dan nabi semuanya ada kemungkinan berbuat maksiat apapun. Cuma bedanya orang-orang itu begitu buat maksiat tobat kepada Allah. Yang khawatir jangan sampai kita masuk musirrun alal ma'asi, orang yang melazimi maksiat. Nah, ini melazimi. Berbuat maksiat jadi amalan. Berbuat maksiat jadi wirid. Ini yang khawatir. Ini yang kada bisa dikatakan sebagai orang yang saleh. Ini kada bisa dikatakan orang yang taat.
Orang yang musirrun alal ma'asi mengekali atas dosa walaupun hanya satu dosa dikekalinya. Maksud mengekali itu dia melakukan dosa tanpa ada pernah tobat dari dosa itu. Itu pengertian mengekali. Dia melakukan satu dosa tapi kada pernah tobat dari dosa itu. Walaupun hanya sekali melakukan dosa itu. Nya pernah 20 tahun yang lalu melakukan satu dosa. Sampai sekarang belum tobat dari dosa itu. Walaupun sudah berhenti. Ini digolongkan orang yang mengekali dosa. Nah kalau orang tiap hari berbuat dosa, tobat. Dosa, tobat, dosa. Itu kada masuk golongan orang yang mengekali dosa. Nah, pengertian mengakali dosa tuh, walaupun kita hanya satu dosa, tapi sampai sekarang belum tobat dari dosa itu musirun alal maksiat, mengakali maksiat. Walaupun sekali pernah, tapi kada pernah tobat. Nah, mengakali. Ini hari-hari berbuat dosa, tapi hari-hari juga tobat. Ini kada mengakali maksiat. Ini orang baik. Orang baik. Nah, kalau orang yang mengekali satu dosa ini ada pernah berbuat dosa yang sekarang belum tobat dari dosa itu. Lalu orang ini hidupnya hidup yang bagus. Nah, hidupnya hidup yang bagus. Lapang, rezekinya luas, makmur. Segala macamnya. Nah, maka apakah kehidupan yang bagus bagi orang ini merupakan buah ketaatannya? Nah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu bukan buah ketaatannya, tetapi itu merupakan lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala, istidraj min Allah. Padahalnya sembahyang aja orangnya. Puasa aja orangnya. Tapi ini ada berisi dosa yang sampai sekarang belum tobat dari dosa itu. Yang sampai sekarangnya belum bisa menyesali dosa itu. Sampai sekarang belum bisa menyesali dosa itu. Nah ini orang mukimun atau musirun. Nah bila orang semacam ini hidupnya makmur, itu lanjuran dari Allah. Bukan ini tanda masuk surga, bukan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih, fa inna ma dhalik min istidraj." Summa tala Rasulullah SAW, "Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Akhrajahu Ahmad. Bila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada si hamba akan dunianya apa yang hamba itu maui, sedangkan hamba itu masih mengekali atas maksiat-maksiatnya, maka itu merupakan lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengekali beberapa dosa, kada tobat daripada dosa-dosa. Tapi nya mun beangan-angan apa aja jadi aja. Inya berhandak ini kabul, handak ini tercapai, handak ini jadi. Padahal orang ini ada dosa yang belum tobat. Nah itu menunjukkan jar Nabi min hustidraj, dari Allah itu lanjuran. Itu lanjuran. Nah apa arti lanjuran itu? Beliau membaca Al-Quran. Manakala mereka itu sudah meninggalkan apa-apa yang diperintahkan dengannya. Tubat itu disuruh. Satu dosa pun disuruh tubat. Ini kada. Sampai sekarang ada lagi yang kada tobat. Kami buka akan ujar Tuhan atas mereka itu pintu-pintu tiap-tiap sesuatu.
pintu kekayaan, pintu kebahagiaan dalam dunia, pintu kelapangan. Sehingga bila mereka gembira dengan apa yang kami berikan, kami ambil mereka itu bagtatan mendadak. Maka mereka itu menjadi binasa. Ba'idha humublisun. Rahatnya gembira, rahat di tengah-tengah karirnya, mati mendadak. Maka binasalah dia. Karena apa? Karena ada dosa-dosa yang ia belum sempat tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mati mendadak itu bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang takwa kepada Allah, keberuntungan. Keberuntungan. Bagi orang-orang yang banyak dosa, mati mendadak itu kebinasaan. Itu kebinasaan. Banyak maksiat kepada Allah, belum ada tobat kepada Allah, mati. Ada begeringan, nah itu kebinasaan. Yang bagus tuh yang banyak dosa ini garing 2-3 tahun dulu, berkursi ruda dulu. Jadi sempat tobat, sempat baik, nah hanyar mati, itu bagus, tanda Allah sayang. Tapi kalau orang maksiat-maksiat mati mendadak, ini kebinasaan. Karena sempat apa-apa yang dia persiapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lain orang takwa. Kapanpun ia mati adalah kebaikan baginya. Baik mendadak, baik sakit, baik apa. Kalau orang yang takwa kepada Allah, itu semuaan kebaikan bagi mereka. Nah, kemudian hikmah yang ke-253 insyaAllah ta'ala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك